to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just like my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Tampil impresif di Persik Kediri, Persija Jakarta akan pulangkan 2 mantan pemainnya. Sorotan kini tertuju kepada Persik Kediri dan Persija Jakarta, setelah adanya kans bagi tim Macan Kemayoran, untuk mendatangkan kembali mantan pemainnya yang saat ini membela tim Macan Putih. Seperti diketahui, Persik Kediri saat ini banyak diperkuat oleh mantan pemain dari Persija Jakarta. Bahkan di antara mereka, ex-pemain Persija itu justru tampil apik ketika membela Persik Kediri, hingga menjadi pemain andalan di tim Macan Putih. Namun menjelang akhir kompetisi Liga 1 musim ini, para pemain ex-Persija di Persik itu, diketahui kontraknya akan segera berakhir. Dilansir dari situs Transfermarkt, sosok Rohit Chan dan Hamraheh Hanusa, merupakan 2 pemain Persija yang gabung ke Persik Kediri, dan diyakini akan segera berakhir masa baktinya. Seperti diketahui, gelandang asal Nepal yakni Rohit Chan, pernah menyabet sebagai pemain terbaik di Liga 1 2018 lalu, setelah membawa Persija merengku gelar juara, dan kontraknya di Persik akan selesai, di akhir bulan Mei mendatang. Namun tentu saja, apabila Rohit Chan kembali memperkuat lini tengah Persija Jakarta, ia dapat menggantikan peran Reski Fandi, yang tengah menuai sorotan dari supporternya sendiri. Seperti diketahui, peran Rohit Chan di Persik Kediri termasuk sangat vital, di mana sepanjang musim ini ia telah mencetak 1 gol dan 2 assist, serta mampu memperkuat kestabilan di lini tengah. Melihat nilai transfernya yang cukup terjangkau bagi Persija, yakni sebesar 5,21 miliar rupiah, tentu bisa membuat Rohit menjadi opsi memperkuat lini tengah skuad Thomas Doll. Selain sosok Rohit Chan, bek muda sekaligus adik dari Rezaldi Hehanusa, yakni Hamraheh Hanusa, juga bisa dipulangkan oleh Persija Jakarta untuk musim mendatang. Dilansir laman dari Transfermarkt, Hamraheh Hanusa juga bakal habis kontrak di Persik Kediri, yakni pada bulan Juni mendatang. Seperti diketahui, performa Hamraheh Hanusa yang meroket bersama Persik Kediri, diyakini bisa membuat Persija kembali melirik pemain berusia 24 tahun itu, untuk melakoni kompetisi Liga 1 musim depan. Hamra berhasil tampil begitu solid di lini belakang Persik Kediri, dan tergolong cukup produktif dengan 1 asisnya dari 20 laga musim ini. Berkat Hamraheh Hanusa, lini belakang Persik Kediri cukup solid, dan tak tertembus oleh Persib Bandung dan Persebaya. Tentu saja, Hamra bisa menjadi jawaban atas rapuhnya lini belakang Persija Jakarta, yang masih sering kecolongan gol di beberapa laga terakhir. Dengan harga pasar yang masih terjangkau, yakni sebesar 2,17 miliar rupiah, Hamraheh Hanusa bisa menjadi rekrutan yang cukup penting bagi Persija di musim mendatang. Hadapi Bali United di pekan ke-24, Persik Kediri kembali bidik kemenangan. Selama jeda kompetisi Liga 1 untuk Piala Asia mendatang, Persik Kediri memberi jatah libur kepada pemainnya, yaitu hingga tanggal 5 Januari mendatang. Pelatih Persik Kediri, yakni Marcelo Rospide, memberi kesempatan kepada para pemainnya untuk merasakan rehat sebentar. Meski setelah itu, dia akan langsung tancap gas lagi, dan melakukan persiapan menghadapi laga melawan Bali United, yakni pada tanggal 5 Februari mendatang. Dia akan kembali menggenjot para pemainnya, agar kembali dalam kondisi siap tempur di Liga 1. Pemain akan menikmati liburan dulu, dan setelah itu, kami akan fokus lagi. Kami akan bekerja keras, karena Persik akan menghadapi tim kuat lagi, ujar juru taktik asal Brasil itu. Seperti diketahui, laga melawan Bali United akan menjadi laga yang penting, bagi Yusuf Meilana dan kawan-kawan. Karena saat ini, Persik hanya berjarak 4 poin saja dengan PSIS Semarang, yang menempati spot terakhir posisi 4 besar. Seperti diketahui, Persik Kediri saat ini mengoleksi total 34 poin, sementara PSIS Semarang memiliki koleksi total 38 poin. Selain itu, kemenangan atas Bali United yang saat ini di posisi kedua, yakni dengan koleksi 41 poin, tentu akan meningkatkan mental pemain tim Macan Putih. Bukan hanya itu saja, Persik juga menjaga kans untuk menembus 4 besar, guna melaju ke babak Championship Series.
Apalagi untuk saat ini, tim Macan Putih tengah dalam tren positif, setelah melewati 5 laga terakhir dengan 3 kemenangan, serta 2 kali hasil imbang. Selain itu, pada putaran pertama lalu, Persik sukses mencuri 1 poin dalam lawatannya ke Stadion Iwayan Dipta, setelah kedua tim bermain imbang satu sama.